rupiah sampai dengan 100.000 rupiah, serinya sama. Oh. HP X atau HP 10 sesuai tanggal lahir masuk dalam. Jadi memang yang sangat spesial hari ini adalah seri yang bersama dalam si Sultan yang berbunyi yang 10. Ayo kembali ke depan panggung, kita akan bersama-sama berfoto. Yang baru tadi? Ya udah harta belanja. Itu si bulis. Koleksi. Rekan-rekan, siap. Kalau menurut Bekir kan selalu mendapat. Ya kan? Makanya sebetulnya Jawa Tengah kan sudah kemarin, tapi kan kemarin karena Jumat saya baru pulang dari Jakarta kan nggak bisa. Sedangkan untuk di Jogja, kalau itu belum diserahkan ke gubernur, duitnya nggak beredar. Betul ya, Pak. Itu Bapak, itu yang memberi itu. Makanya mestinya besok, ya sudah di sini aja boleh. Supaya besok Senin beredar itu uang baru. Mbak bisa nikmati uang tadi. Tapi nilainya sama. Iya, mata dulu, mata dulu. Kita bersama dengan Bapak Gubernur. Nah, tapi karena kita memerlukan waktu untuk meluncurkan itu ya, jadi kita peresmian peluncurannya adalah tanggal 18 Agustus 2022. Tugas kami di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (DIY) adalah menyerahkan yang pertama kali kepada pemimpin daerah. Dalam hal ini di DIY adalah kepada Ngarso Dalem ya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono ke-10. Namun karena memang beliau upacaranya kan ada di Jakarta gitu ya, dan baru kembali kemarin dan baru bisa bertemu hari ini, kesempatannya adalah kami mohon tadi kepada beliau apakah berkenan dan tidak berkenan untuk menerima namanya token of appreciation. Artinya ini adalah rupiah yang berlaku sebenarnya kepada semua masyarakat, tapi ini adalah karena merupakan apresiasi dari Bank Indonesia, ini adalah dalam nomor seri yang khusus. Jadi seri khususnya artinya dari yang 1.000 rupiah sampai dengan 1.000 rupiah, serinya sama. Itu menggambarkan kodenya beliau gitu ya, HBX atau HB10, tanggal kelahiran, bulan kelahiran, dan tahun kelahiran beliau. Jadi sama semua. Nah, bagaimana dengan masyarakat? Ya masyarakat tentunya kita bisa memperoleh, tapi dengan nomor seri yang ada gitu ya. Tujuh ya, karena memang mewakili 7 pecahan tadi kita berikan satu paket adalah dari 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000, 50.000, dan 100.000 rupiah. Untuk kawan-kawan mungkin juga sudah dapat ya gambarnya ya, karena ini ya saya harus sampaikan jujurli, karena yang pertama kali harus memiliki adalah gubernur kepala daerah. Jadi saya juga nggak bawa, tapi nanti kawan-kawan bisa cek gitu ya, kalau nggak tahu juga sudah ada di media gitu ya untuk pecahannya gitu ya. Tadi juga betul sudah sempat ambil ya yang saya serahkan kepada Pak. Artinya ketika uang pecahan baru itu diserahkan ke kepala daerah, uang itu sudah boleh beredar di daerah itu sesuai aturan apa ya Pak? Ada aturannya nggak? Sebenarnya sudah mulai beredar tanggal 18 kemarin peluncurannya gitu, cuman kan kita ini hidup di suatu daerah gitu ya, menghormati. Jadi ini adalah kearifan yang ingin ditemu oleh Bank Indonesia. Gitu. Hanya itu aja sih sebenarnya. Terus kalau masyarakat? Nilainya ya? Ya insya Allah cukup bagi kebutuhan masyarakat. Cukup lah pokoknya gitu ya, cukup ya. Tapi untuk pertama kali, untuk memberikan pengenalan kepada masyarakat, ini kita berikan satu orang kalau menukar itu 5 paket. Jadi 5 paket itu tadi ya, pecahannya lengkap, itu 100.808.000 rupiah ya, satu paketnya gitu. Nah, satu orang maksimum boleh menukar 5 paket rupiah sampai dengan 100.000 rupiah, serinya sama. HP X atau HP 10 sesuai tanggal lahir Ngarso Dalem. Jadi memang yang sangat spesial hari ini adalah seri yang bersama dalam kompetisi
Sultan Hamengkubuwono X. Baik, kembali ke depan panggung, kita akan bersama.